hutang saya lunas nih. Berapa hutangnya? Buat saya sangat besar, Pak. 20M. 20M jaminannya? Ada beberapa properti sih. Pak, kalau Bapak setuju, karena ada tamu saya yang terkabul tuh hajatnya tadi. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala, aset saya besok pagi tidak disita, tidak dilelang, terkabul. Ini cewek. Atas ridho Allah dan karomahnya anak yatim, istri saya yang sakit BAB, buang-buang air, berhenti, terkabul tuh tadi. Atas ridho Allah dan karomahnya anak yatim, hajat saya tanah yang di Blora tidak jadi dijual sama orang dan jadi masih milik saya, terkabul. Atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan karomahnya anak yatim, kandang mbek, anak saya yang telah daftar ulang di bulan Oktober masih bisa diterima sekarang bulan Januari tanggal berapa itu kemarin, masih bisa ditelepon sama kampus. Nah, maksud saya, Bapak coba panggil pakai rumah muka saya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim, hutang saya yang 20 miliar kemana? Lunas tanpa bayar, lunas tanpa nyicil, lunas tanpa jual aset. Itu aja disebut. Berani gak?